Channel. Nah, teman-teman, hari ini aku mau berbagi cara bermain cryptocurrency nih, teman-teman. Atau crypto gitu kan. Nah, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu lah, teman-teman. Di sini, aku mau jelasin dulu nih, teman-teman, ke kalian semuanya. Cryptocurrency itu apa sebenarnya kan? Jadi, ini adalah sebuah koin nih, teman-teman, ya kan? Yang bisa diperdagangkan di seluruh dunia gitu, tanpa melewati bank lah istilahnya, teman-teman. Nah, di sini aku mau sedikit berbagi juga nih, teman-teman. Jadi nggak bilang aku ahli atau apa juga, tapi gimana caranya main atau gimana caranya memulai lah, teman-teman, cryptocurrency itu, ya kan? Nah, jadi di sini itu yang pertama harus kalian lakukan adalah membuka rekening dulu nih. Nah, kalian bisa membuka rekening atau tempat untuk membeli koin itu di rekeningku, teman-teman. Jadi aku pakai RU gitu kan. Jadi ini udah terdaftar, juga udah aman banget, teman-teman. Kalian bisa coba di rekeningku. Terus juga kedua itu gimana? Kalian harus tahu dulu nih koin apa yang ingin kalian beli. Ingat ya, kalian harus tahu dulu koin apa yang ingin kalian beli. Nah, gimana cara tahunya? Karena kan koinnya banyak banget ya. Kalau di rekeningku itu ada sekitar 44 koin gitu kan, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa cek dulu nih backgroundnya seperti apa. Yang lagi hype itu apa? Nah, contoh, aku tuh suka main Dogecoin. Kenapa Dogecoin? Karena Elon Musk itu nge-tweet tentang Dogecoin dan ini adalah sentimen positif buat si Dogecoin. So, ini salah satu investasi, mungkin investment yang oke untuk kita coba, yaitu Dogecoin gitu. Karena Elon Musk sendiri bilang Dogecoin adalah salah satu koin atau cryptocurrency favoritnya gitu. Jadi aku mencobalah sedikit gitu kan Dogecoin. Terus si paling terkenal itu adalah Bitcoin, teman-teman. Kenapa Bitcoin? Karena itu yang paling pertama, dia yang paling lama gitu kan. Jadi banyak orang yang udah percaya. Yang tadinya mungkin harganya itu masih murah, sekarang tuh kalau dirupiahin udah sekitar 500 juta, teman-teman. Wow banget kan, 500 juta satu koin itu gila banget, teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian 5 tahun yang lalu beli koin yang masih harganya cuman mungkin sekitar 10.000, 20.000, tiba-tiba jadi 500 juta gitu kan. Siapa yang tahu gitu, teman-teman, koin itu akan ke harga segitu gitu kan. Jadi itu adalah sebuah investasi mungkin lebih ke jangka panjang ya. Jadi cryptocurrency ini bukan investasi yang jangka pendek, yang kayak cuma tradingan, itu enggak, tapi kalian harus yang untuk jangka panjang gitu, teman-teman. Terus juga di sini apa aja, jadi aku main itu mungkin sekitar 5, teman-teman. Jadi ada kayak Dogecoin, XLM, terus juga main Bitcoin Gold, Bitcoin Cash. Jadi ada terus juga ada Celo, aku juga main HOT. Gitu. Jadi kurang lebih kayak ada 5 atau 6 sih, teman-teman. Jadi aku sambil kalian nih, misalkan contoh kenapa pilih XLM, karena dia ada dia akan menjadi salah satu cryptocurrency-nya si Ukraine. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kenapa kita beli koin ini. Apa kira-kira koin ini bisa di masa depan tuh ada potensi nggak untuk naik? Jadi jangan sampai kalian asal beli. Kenapa? Karena kalau misalkan koin itu ternyata delisting atau tiba-tiba dihilangkan, uang kalian lenyap, teman-teman. Lenyap gitu kan. Jadi kayak agak kayak ini uang yang nggak harus kalian menggunakan semua uang kalian untuk beli ya. Kayak ini kayak uang yang anggap aja nih uang belum tentu akan kembali gitu kan. Jadi uang istilahnya uang yang santai lah, uang minum kopi tiap hari lah, teman-teman, gitu. Gitu kan. Tapi mana tahu kita bisa dapat sesuatu yang lebih besar gitu kan. 1 sampai mungkin 5 tahun ke depan kita nggak pernah tahu, teman-teman. Jadi ini lebih ke investasi lah, uang minum kopi tiap hari lah, teman-teman, gitu kan. Tapi mana tahu kita bisa dapat sesuatu yang lebih besar gitu kan. 1 sampai mungkin 5 tahun ke depan kita nggak pernah tahu, teman-teman. Jadi ini lebih ke investasi jangka panjang, investasi yang sebenarnya bagus banget buat kalian semuanya, apalagi buat kalian yang mungkin nggak tahu mau investasi apa, tapi pengennya jangka panjang, nggak mau pusing-pusing gitu kan. Beli, diemin, taruh, kalau misalkan naik ya syukur-syukur naik di itu dan dia bisa dijual, jual deh, teman-teman, kan dapat untung deh. Gitu. Nah, teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu lah. Thank you, teman-teman. Have a nice day.